Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di F2T Channel. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Pada video kali ini saya ingin memberikan edukasi mengenai cara atau panduan mengurus uang duka bagi pensiunan yang telah meninggal. Nah, untuk itu teman-teman, semoga pada kilasan ulasan video kali ini bermanfaat bagi teman-teman. Nah, adapun langkah-langkah dalam pengurusannya adalah sebagai berikut. Tapi sebelum kita lanjut, ada baiknya teman-teman like, share, and subscribe supaya channel ini terus berkembang dan memberikan manfaat. Oke, baik, simak terus video ini. Langsung saja kita mulai. Baik teman-teman, jika terjadinya kertas pen perlu dibawa adalah fotokopi KTP ahli waris serta surat kuasa pengurusan ahli waris. Langkah selanjutnya, mengisi form permintaan pembayaran atau FPP. Kedua, fotokopi surat kematian dari lurah atau rumah sakit legalisir. Ketiga, fotokopi surat nikah legalisir. 4. Fotokopi pemohon. 5. Fotokopi buku tabungan. 6. SK pensiun asli atau fotokopi. Selanjutnya, pas foto 3x4 sebanyak 2 lembar dan dibuat dalam rangkap 1. Setelah itu, taspen akan memberikan surat keterangan tanda terima gaji terusan selama 4 bulan dan akan diproses selama kurang lebih 14 hari kerja. Ini adalah contoh formulir yang harus diisi oleh ahli waris atau peserta klaim dalam pengisiannya mengikuti petunjuk-petunjuk yang ada. Tentunya teman-teman bisa melihat dan minta petunjuk oleh PT Taspen atau petugas yang ada. Oke teman-teman, sekian dulu ulasan edukasi video ini. Semoga bermanfaat dan jaga terus kesehatan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.